Semua laga di kandang ini kita harus memenangkan pertandingan biar kita bersaing di papan atas. Saya hanya bisa minta doa sama seluruh masyarakat Jogja, dan kita hanya bisa berusaha dan kerja keras semoga dengan usaha kami tetap dengan bantuan doa dari seluruh masyarakat Jakarta. Semoga di laga pertandingan terakhir ini pada 5 kali pertandingan home semua kita bisa dapatkan semuanya. Bang, terkait pertandingan Persija yang di bawah Manores ini sekarang agak-agak mulai lebih bersabar gitu mainnya dan lebih-lebih ini. Abang sendiri pemain Persija mainnya lebih sebelum menyerang banget gitu. Sekarang lebih agak sabar. Kita kan mengikuti instruksi pelatih dan alhamdulillah dengan tren positif dengan Julia tetap konsisten dengan cara kita bermain melalui dari bawah, kita mulai dari bawah bermain terus sampai menyerang. Semoga dengan kepercayaan pelatih Julia kita bisa lebih baik ke depannya dengan 5 kali home ini di kandang, semoga mendapatkan hasil yang bagus. Terkait perubahan itu apa gimana? Ya sangat bagus ya, banyaklah namanya ilmu yang kita dapat dari Coach Julio, banyaklah namanya latihan modern buat kami semua termasuk saya. Bang, Bang Sandi, Persija bukan lagi tim ibu kota nih Bang, ibu kota udah pindah di mana Bang? Tetap ibu kota lah. Iya, namanya di Persija nggak ada yang namanya bukan tim ibu kota, tapi ibu kota. Walaupun itu dipindah ibu kota nanti, tetap ibu kota. Udah pernah dilupakan itu. Saya pernah lupakan. Siap. Ya, Bang Sandi ya. Siap, Evans Bang ya. Iya, sip. Amin. Mantap.